Baik, jadi Masya Allah untuk kelompok Ubay bin Ka'ab, dua jempol dari Kak Nabila, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2023, Cinta Al-Quran. Kita akan memanggilkan 5 peserta terakhir yang tergabung di kelompok keempat. Ini dia kelompok Ubay bin Ka'ab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sudah berbaris. Kita bacakan ya, di sini ada Ais 11 tahun dari Gresik 9 juz. Kemudian ada juga Farid 9 tahun dari Lubuk Linggau 5 juz. Ada juga Zahra 10 tahun Malang 12 juz. Kemudian ada Ibam 10 tahun dari Palembang 30 juz. Dan terakhir Hasna 10 tahun Batam 5 juz. Oke. Untuk kelompok Ubay bin Ka'ab, apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita buka labirinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kucingnya mana ya? Tuh kucing ke situ lagi ya. Nah ada 5 pintu itu masih tertutup. Tugas kalian membuka satu demi satu. Kita minta Ais terlebih dahulu untuk membuka pintunya dengan melanjutkan ayat yang dibacakan oleh Haura. Kucingnya jalan. Iya tuh ada pintu tertutup. Ais tolong buka pintunya ya. Haura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqunnar. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Benar. Benar. Kita buka pintu yang pertama. Wow, makasih Ais. Pintu pertama sudah terbuka. Wah, pintu kedua masih tertutup. Farid, tolongin Kak Irfan ya. Silakan Haura. Wa in atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijala fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Benar. Benar. Pintu kedua terbuka. Wow, terima kasih Farid. Kita menuju ke pintu ketiga yang masih tertutup. Zara, tolongin Kak Irfan ya buat kucingnya lewat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul 'ijl. Thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Benar. Benar. Terima kasih Zahra. Terbuka pintu ketiga. Wow, lari. Wah, ada pintu keempat kali ini. Ibam, tolongin Kak Irfan ya. Silakan, Haura. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidun. Wa idh akhazna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Benar. Kembali benar. Terbuka pintu yang keempat. Terima kasih Ibam. Buka. Wow, lari. Nah, Hasna bersiap. Silakan Haura. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala shay'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Benar. Masya Allah, benar juga. Pintu kelima terbuka. Terima kasih, Hasna. Wow, dan finish. Alhamdulillah. Terima kasih, tim Ubay bin Ka'ab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tim Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, ini satu-satunya yang mulus. Wah, keren. Tapi bagaimana bacaannya ya? Silakan Kak Nabila. Kak Nabila suka sekali, kemampuan hafalannya bagus, meningkat, dan terlihat sekali Kak Irfan, masing-masing peserta itu ada keningkatan. Kita mulai dari Ais, tadi ada beberapa catatan. Yang pertama, wabashiri, harfashin. Masih harfashinnya, udaranya belum begitu terdengar jelas ya. Ais, kalau mengaji jangan terlalu merasa tertekan. Kalau merasa tertekan, itu huruf-hurufnya hilang seperti as-salihati, ya, harf al-ha hilang suaranya. Dan huruf-huruf ha itu jadinya ngebas. Hadza walahum fiha. Karena nanti makhrajnya berubah. Yang tadinya seharusnya di bagian paling bawah tenggorokan, jadinya keluarnya dari dada. Kalau untuk Farid hari ini, karena bila kasih jempol, ya Masya Allah, luar biasa. Karena bila suka ayat-ayat yang dibaca oleh Farid. Begitu juga dengan Zahra, tapi Zahra tadi agak sedikit slow aja, tapi dari segi penampilan juga cukup baik, makharijul hurufnya sudah cukup bagus. Untuk Ibam, biasanya Ibam ada iramanya, hari ini kenapa Ibam tidak ada irama? Ya, tapi dari segi bacaan sudah cukup baik, perlu diperjelaskan. Wa idh akhadna harf adz-dzal, sama ketika membaca Israila, ya itu juga tadi kurang panjang. Terus pas di terakhir, thumma tawallaitum illa qalilan minkum. Usahakan suara dengungnya itu konsisten, jangan nyo, nyo. Enggak, itu tidak konsisten. Minkum, konsisten dalam pelafalan ghunnah. Yang terakhir, ya Hasna juga hari ini Masya Allah penampilannya baik, jadi Masya Allah untuk kelompok Ubay bin Ka'ab, dua jempol dari Kak Nabila, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kalau dari Syekh Jaber gimana nih silakan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Semuanya bacaannya bagus, cuman sedikit aja double tipisnya perlu diatur aja. Kelompok Ubay bin Ka'ab, menurut saya hari ini al-mantabin. Masya Allah, al-mantabin. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.